Alhamdulillah, sekarang saya tiba di Masjid Quba, di mana Masjid Quba adalah salah satu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Di mana beliau ketika itu bersama Sayyidina Abu Bakar melakukan perjalanan untuk hijrah. Dan beliau sempat berhenti di daerah Quba dan membangun masjid ini lagi. Sehingga masjid ini dinamakan dengan Masjid Quba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masal khair. Ahlan usahlan. Apa kabar kalian semuanya? Jumpa lagi bareng saya Idai Adventurer. Di alhamdulillah saya hari terakhir tadi udah ngantar orang tua sama keluarga pulang ke Indonesia, dan detik-detik terakhir ini di Madinah saya insyaallah menyempatkan diri untuk ke Masjid Quba dulu karena ingin nge-share ke kalian juga seperti apa Masjid Quba di sana. Insyaallah kita ke sana. Dan ini tepatnya sedang berada di pintu nomor 22 2122, di mana pintu ini sangat besar banget. Pintu ini sangat pintu favoritnya karena banyak perhotelan di daerah sini, dan juga di sini ada terminal bis untuk ke beberapa tujuan dari mulai Jabal Uhud dan Masjid Quba, dan juga ada mobil bis untuk keliling Madinah. Jadi untuk kalian yang pengen berziarah ke Masjid Quba sendiri, ya istilahnya tidak sama jemaah, silakan tinggal menaiki bis yang warna hijau ini. Atau mau berziarah ke keliling Madinah, kalian bisa dengan menggunakan bis yang berwarna orange. Oke, sekarang kita menunggu, mudah-mudahan kosong bisnya, mudah-mudahan kita bisa sampai Masjid Quba insyaallah. Saya suka dengan pintu nomor 2122 karena di situ ada toko oleh-oleh Al Munawwaroh, dan juga ada Bank Kelahli ATM, beberapa ATM, dan juga ada tempat pembelian SIM card dari mulai Mobily, dan juga ada STC, dan juga beberapa di sana masih ada konter-konter SIM card. Ubah. Only one. Wahid nafar. Sekarang kita menuju Masjid Quba dengan menggunakan jasa bis yang disediakan di Madinah. Hanya dengan 5 real kalian sudah bisa pulang pergi dengan bis ini.
sekarang saya lagi ada di depan Masjid Quba langsung. Bahkan ada hadis yang menyebutkan di mana kita melaksanakan sholat dua rakaat di Masjid Quba maka sama dengan mendapatkan pahala berumrah. Insyaallah. Sekarang kita sholat sunat di sana dan kita lihat seperti apa. Dan kita lihat seperti apa Masjid Quba di sini. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guys, karena saya udah keluar dari hotel, jadi saya bawa tas. Tapi jangan khawatir untuk kalian yang bawa tas seperti ini, kalian bisa dititipkan di sini dengan syarat harus mempunyai igoma atau kartu atau paspor juga bisa. Jadi kita bisa naruh tas di sini. Alhamdulillah, adzan. Alhamdulillah sekarang sudah selesai sholat asar dan insya Allah kita lanjut kembali untuk nge-review Masjid Quba. Masya Allah, ini adalah situasi setelah melaksanakan sholat jamaah asar. Assalamualaikum. السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هذا ايش هذا؟ هذا كاميرا. ها؟ المنطقه دي اللي محيطات بنا اسمها قبا. ها هذا اسمها كوبا. كل هالمنطقه عشان كده يسمى بمسجد قبا. مسجد قبا. اها وهذا وحل صحيح المسجد قبا او المسجد في المدينه. والسلام Saya juga bisa wawancara guys karena enggak boleh pakai kamera katanya. Ya udah kita lanjut aja yuk. Bismillah. Sambil pulang. Banyak enggak?